Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, MC yang jarang dipakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai lagi. Ya, itu pak. Pada saat ini kembali RHZ Production memproduksi episode ketiga Kobar Komedi Baru. Keempat ya. Malu-maluin dalam. Bukan apa-apa, sebab ya bagaimana ya namanya banyak pikiran. Atau emang motor belum bayar. Curhat ya. Ya emang di Kobar mah aja pada curhat. Gak ada lagi udah. Pokoknya. Pada kesempatan episode keempat Kobar akan membawakan satu buah cerita yang berjudul Dukun Palsu. Kenapa ada wow begitu? Diceritakan sebuah kampung yang indah, kampung yang penuh dengan canda tawa riang, kampung yang penuh ketenangan. Terdapat sebuah warung seperti biasa yang kita tahu. Warung itu adalah warung Kobar. Dan biasa kalau udah pagi-pagi ataupun menjelang sore ataupun malam, ada anak-anak muda pada nongkrong di Kobar. Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Mau tahu gimana ceritanya? Enggak ada yang mau pisah. Iya, Kai. Pinjilan diri dalang. Tapi sebelum saya lanjutkan ceritanya, jangan lupa di like, di komen, di share, apalagi di subscribe. Dan satu lagi nih, tekan loncengnya biar pada bunyi dah. Jadi tahu terus tuh ada apa di RHZ Productionnya. Leneng. Itu tukang es. Pokoknya jangan kemana-mana. Langsung aja kita lihat di, woi, OTW lokasi. Lamanya kita nggak ketemu ya, sudah beribu-ribu abad terus tak berjumpa. Apa kesibukan ini? Deko. Awak lo pakai. Apa lagi gue manggil si babe Deko? Ini gue mah resep banget ngeliat warung kayak gini, kayaknya itu motor parkiran apa penuh. Rame di sini. Hanya lo sering kemari? Sering banget. Sampai gue nggak kebagian tempat duduk. Iya. Padahal kursi cuma 2. Deprok kali sana, no. Iya. Tuh motor orang rame. Iya, itu motor banyak banget. Orang pada nonton. Lah iya sampai ngumpul ya. Wah. Ada memedi ono. Iya. Pesan kopi. Mana orang ini? Pak. Apa sih? Berisik aja. Ya mau mesen ini kita kemari. Saya lagi di toilet. Toilet. Oh, salah ya? Bener. Ngapain? Jublok. Pesan apa? Kopi. Kopi apa? Nih, empunya mana? Abang nari. Nyak. Iya. Nyak lagi pergi, sibuk dia mah. Pergi mulu. Emang iya. Urusannya banyak dia mah. Pesan apaan? Kopi pahit aja gua, Mak. Mbak. Kopi manis. Seperti saya. Enggak. Gua kagak. Lu pada ngerosok semua. Oke. Apa sih dalang? Ya nama. Udah. Kopi doang. Ya. Kopi. Ini yang kemarin apa yang baru? Kopi. Rasain aja diri dah. Ya. Ya tunggu saya bikin dulu ya. Ya. Gulanya dikit-dikit aja. Karena manisnya udah di saya. Hmm. Apa kesibukannya Deko? Tadi kan gua nanya. Sama sebenarnya sih gua kayak orang-orang. Apa tuh? Lana Plomo. Apa? Ya. Nah, makanan. Nah, si dalang kalau ada makanan. Terus apa sih cerang-cerangnya dia? Dalang. Kakinya yang ini. Menyelak. Kagak tahu sekarang setelan gue udah berubah ya. Lihat dong, kayaknya udah kayak lurah. Iya. Kayak abang noleh. Sebetulnya gue udah dicalonin jadi lurah. Jakarta sekarang gue tanya, Jakarta dibagi berapa bagian? Ingat ke lo kan sekolah dulu. Kalau gue tau lo bolos mulu lo. Jakarta dibagi ada berapa bagian? Gue pengen denger.
Pacar? Gue kalau di sini jadi kelihatan pinternya ini kalau gue jawab. Berapa? Ada. Ada Jakarta Barat. Mau kali tahu. Ada Jakarta Timur. Ya. Jakarta Pusat. Ya. Jakarta Selatan. Ya. Jakarta Utara. Kepulauan Seribu. Nah ini kecil yang terakhir yang ketujuh. Satu lagi. Satu lagi apa? Jakarta Tengah. Gak ada. Timur Tengah. Gua di calonnya jadi wali kota Jakarta Per. Itu yang mulur. Jakarta. Gak lagi nih aja. Jakarta Per mah yang itu kan yang ambulan-ambulan. Temen lagi mau curhat. Ini nganggu. Kembali nah, ke sini. Ini masa si dalang yang gua atur. Jadi bagaimana? Mana sih Deko? Apa sih? Gua di mana? Gimana? Gue mau pesan kopi dulu dah, lo biar aduh, kalau gue puyang banget ini. Kayaknya beban hidup lu banyak banget deh, pas gue liat-liat ini. Gue udah mau ngeliatin warung, cuma ini ramenya. Oh, mau bahan kopi? Ini bang, mau kopi doang ya? Iya, tahu, betul, kalau gue puyang nih, dari pagi. Emang apa? Puyang, kalau gue tuh. Kali lu punya anu solasi. Hah? Solasi. Ada lakban, mau? Itu yang supaya ya elah solusi nah. Itu yang ngebul-ngebul mah gogah itu mah solusi ada yang nibla iya gue jadi mau beres bener dah itu apa mau nanya mau tuh mau nanya apa mau curhat beda tuh harganya apa lo iya apa ini ya jelasin apa ini. Gua ini warung tuh ramai banget di sini. Nah itu dia, gua pengen tahu. Iya. Tempat tongkrongannya enak. Iya. Parkiran luas. Ah sama aja tempat gua juga nongkrongan enak. Makanannya banyak di mari. Apalagi tempat gua. Banyak. Bela. Ada. Agak bisa. Gitu. Tapi gua juga nggak tahu nih kalau misalnya di mari ada macam-macamnya. Iya. Nggak. Kali. Lu gak usaha? Iya. Gue punya warung sama kayak gini. Usaha. Cuman warung makan begini. Apa? Ya sama, warung tongkrongan juga. Begini juga. Nyontek kali lu. Kagak lah. Eh, iya ini lu yang buat. Ah, bukan. Gue Rojali nih. Oh, ya. Ini Rojali. Iya. Tidak lama kemudian datanglah anaknya Pomila membawa dua cangkir kopi ke sini. Kopi susunya rasanya nikmat. Kamu mau jadi penyanyi kesampean dalam? Kopi. Kayak lu mau jadi MC nggak kesampean? Bukan nggak kesampean, mau udah, mau udah kagak dipake. Urung. Pada berisik kayak sih ngomongin apaan sih? Tidak biasa kita. Kebalik dong. Kebalik putar sendiri, mengapa sih? Kalau dibalik putar putaran. Ada berisik banget ngomongin apaan? Ya namanya temen udah lama gak ketemu kan. Ini gue sama dia temen dari TK. Temen kental? Kental banget kayak kopi. Encer. Lihat dong, wajah. Sama? Sama. Dulu gue temen sama TK dia, gue manis ah. Nyata jangan ngeliat saya, makanya. Oke, aling-aling. Iya, aling-aling. Nampan. Iya. Apa? Dia apa itu? Aling-aling. Apa rasanya? Sama aja. Udah minum aja gitu. Lagi cerita-cerita masa lalu sama curhat dia lagi ada masalah. Ini mau nanya. Iya. Ini warung. Sebelah duduk kah? Oh, boleh. Iya. Sekalian aja. Saya punya warung gak pernah duduk kayak gini. Ini kan ini warung kelihatannya rame, buat pengen buat warung kayak gini rame banyak yang datang biasa. Ada rahasianya kali ini ya. Agak ada rahasianya nyak saya mah. Ya biasa-biasa aja namanya orang dagang mah kadang sepi, ya kadang ramai. Tapi ini beda banget ya. Iya. Ini beda sih. Rame kok. Nih kalau saya mau makan di sini gue nikmat banget. Ya saban hari ada pilih ya emang di sini mah nih. Duh. Lihat tiap hari kemari. Tiap hari ke sini. Ya belanja. Ngomong sih. Kita tongkrongan gue di mari. Tuh. Neko. Ilok. Ah beda. Perasaan bukan di sini lagi itu yang kemarin belum lama gue ke rumah lo. Lo nongkrong bukan di sini. Mana? Pojokan. Mana lemrong mutanya gue panggil diem aja. Kan gue siram. Udah, tuh ada yang pesen lagi sana. Gue mau belakang dia, maju dia. Ya. Lu nggak usah ya? Iya, Evin mau pengen kali. Lu rame mungkin kurang sesajen. Apaan? Sajen? Ganteng.
situ. Nah, lu anehnya. Maksudnya sajen apaan? Curah sesajen kali. Nah, emang pangkeng pakai sajen. Jadi kalau lu mau ntar gua kenalin ya sama orang yang biasanya dia itu bisa ngeramein warung gitu. Sama kayak ini. Kalau ibarat kata biar ada pelaris itu dikasih pelaris. Pelaris. Masa sih? Serius ini. Serius, yang penting lu ada. Iya, cuma begini betul. Ubi lah. Gini mah ubi bisa. Awan, ada pelicin. Sabun. Ya, lah sabun gampang. Nyak. Oli, ada. Oh, gue banyak di bengkel. Tetangga gue bengkel ada. Pelicin deko. Maksudnya biarin semua urusan jadi lancar. Seret nih. Tuhin dong. Iya. Oh, maksud lo? Ah, luaknya. Pet kopi. Bukan. Salah. Kopi musang penggarangan duit. Iya tuh lama banget nalarnya dari sekolah sampai sekarang duit tuh pengen gulu berotor gulu berotor nih gue kayaknya tempat curhatan ini belum banyak motor dan ini pusing dagangnya kagak laris-laris. Iya makanya iya gue ada kenalan ntar gue ke tempat teman gue dulu nih tanya sama dia lu masih ada kenalan nggak nih untuk apa biarin dagangan laris nanti nggak gampang. Sekarang gua mau nanya nih ya nanya dulu lu kayak ya lah gua kan kalau kata ada pepatah bilang sesat bertanya sesat aja bagaimana sih gua ngopi dulu dah kopi dia dagangan mau laris mau habis mau cepat habis lu nggak apa sih. Kalau dagangan gua habis, di setiap orang lewat bagiin tuh orang. Habis. Habis tuh juga ini. Lah iya. Lah. Bagi tuh makanan. Bener siapa yang bayar? Lah kan. Yang penting kan habis judulnya. Ayo berangkat-berangkat juga. Eh, tadi mau pantun tuh. Hah? Iya. Ah, so tau. Coba pantun, pantun. Ada. Eh, penonton. Woi. Ada yang mau pantun nih. Kapo sih? Kapo! Cakep! Belan! Gua mikir dulu. Oh iya. Ini mikir apa mau baca ya? Menjengkang gua. Ini menjengkang. Boleh gak nih mantunnya ya? Boleh. Ini sama dulu. Penonton! Woi! Penonton, 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 penonton! Ya, hati-hati di jalan. Ya. Malah nyapain orang. Lah kan nyapa juga, dia kan penonton juga tadi lewat. Mohon maaf semuanya karena ada yang jatuh. Dalang apa dalang? Enggak, ini mah kagak ada dalam naskah ini dah. Ini kagak jatuh. Ini kagak ada naskah. Kita lagi. Nah, lucu nih, lucu nih. Ampe masuk hidung kopi gua. Ini kagak ada dalam naskah ini. Ini jarang-jarang ada dalang jengkang. Baru ini. Ini tuh Diego mau pantun. Lu ngapa mau sirkus? Bagus. Entar dibikinin mainan ya. Gua pinjam sama Ongki, mainannya sama Ongki. Udah 2 episode dalam enggak ada harga dirinya. Bagian dalang semerakatan aja. Gua enggak ada. Ah, lu begini. Gua juga enggak ada, gua. Ini jadi kagak? Jadi dong. Ayo lah, geng. Kayaknya pesta. Nah, penonton makin rame. Woi, gua sama dulu, penonton. Nonton, nonton, nonton! Anten! Oke. Jalan-jalan ke Kraton. Jauh. Cakep! Jauh! Cakep! Bukan cakep? Ini mantun jadi gak? Jadi, Udin. Jalan-jalan ke Kraton. Ya. Pulangnya, di permen. Ya. Cakep. Cuma ditonton. Kalian dong komen. Iya. Lagi ya? Ganti ya dong, masuk gua mulu. Cakep! Gua disuruh. Yang tadi. Yang mana? Oh no. Ke keraton juga? Jangan, masuk ke keraton mulu, pindah. Sama bini. Hah? Makasih, kak. Enggak, gua mau beli buah. Ya. Buah kedondong, buah markisa. Eh, para pemirsa. Tolong di-share dong, YouTube kita.
Ade Production. Oh. Nama acaranya? Hei, macam-macam. Enggak, gue gak mau duduk situ. Gue cek lagi, enggak. Ini mah asli. Apa tepuk tangan? Girah. Ini yang tadi masalahnya nih. Oh, gampang. Udah gue kenalin, oke? Enggak, gue mau nanya lagi nih ya. Ini kan lu bilang pakai sesajen segala macam. Sesaji atau gimana gitu. Gua pernah lihat ada warung ya dekat-dekat rumah lah. Aneh. Pas pakai gituan. Gue takutnya gitu doang. Ini mah aman insya Allah. Pokoknya pelan-pelan, banyak anak di bawah sumur. Sumur? Emang situ di bawah sumur? Itu. Itu. Udah, itu. Apa? Itu. Iya, ini. Iya. Udah, ayo ikut yuk. Hah? Betul. Pok. Ini kita mau cabut dulu nih. Mau kemana? Nah, biasa kita ada urusan ini. Oke. Buat ajak ke rumah temen gua. Dalam kenapa dalam? Enggak. Bocah lebih tawa banyak bakal bocah lagi. Enggak usah repot-repot. Eh, lo tenang aja. Enggak usah repot-repot. Totalin aja dua-dua. Itu. 20.000. Hah? Ambil aja baliannya. Kasih banyak nih ya. Duitnya kecil amat. Yaelah. Yang penting kan masuk dompet. Ini kelamaan di. Jangan diunyuk. Ini kelamaan di lockdown. Oh, bisa ini tapi kisut kecil kelamaan di sini ya, ya sekalian ini pokoknya ya. Yang kecil-kecil dia dulu nih, oke, lulusan yang besar-besar gampang ya. Akhirnya kedua pemuda dan pemudi itu meninggalkan warung Kobar tanpa disadari. Mungkin ada satu hal yang akan dia bicarakan atau akan dia tuju, entah apa yang bakal dia tuju. Setelah tadi saya jatuh, sialan banget tuh pemudi, bangun kagak ngomong-ngomong, itu mau beneran. Serih sih. Jari udah gak apa-apa, nanti itu hiburan. Hei bocah, mau tau kelanjutannya? Mau tau kelanjutannya gak? Gak. Nah, itu giginya kemana? Lu pake nengok. Nah. Langsung pokoknya buat teman-teman Kobar, jangan kemana-mana, saksikan aja terus Kobar di RKJ Production. Pokoknya nanti ada segmen keduanya, kali ini kita tutup dulu. Pokoknya jangan kemana-mana, besok saksikan lagi setiap hari Selasa sama Jumat hanya di RKJ Production. Kalau dulu-dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.